yang saya hormati Inspektur Sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli bupati, kepala badan, kepala dinas, sekretaris badan, sekretaris dinas, dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu dan pusat di daerah, rekan-rekan media dan para hadirin yang berbahagia. Mengawali penjelasan terhadap kemenangan umum fraksi-fraksi DPRD pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu, yang rakyat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya, maka kita dapat menghadiri sidang Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan sidang dan anggota Dewan yang terhormat, perkenankanlah kami menyampaikan terhadap atas pertanyaan, usulan dan saran serta sekian oleh satu yang terhormat Sabirin SPDI, juru bicara fraksi Partai Demokrat, kelima Saudara Rajali SPD, juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Piramli SE, juru bicara fraksi Partai Golongan Karya, tujuh Saudara Haji Muksin SAG, juru bicara fraksi Partai Gerindra dan Aman. Penyediaan rumah untuk Dewan Perwakilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang